Sekarang saya nak buat jadual kedatangan RMT. Okey, dulu sebelum saya kenali cara ni, jadual yang saya buat macam ni lah, susun bilangan, nama dengan kelas. Lepas tu setiap kali ni setiap kolom ni ada tarikh. Okey, jadi bila dah kenal QR code, kenal Google Form, lepas tu cara macam ni untuk memudahkan kerja pantas, untuk nampak bijak, saya buat macam ni lah. So ini kategori, ini nama, okay, yang ini kelas, okay, yang ini hadir. Okay, yang mana sekarang ni kalau kita lihat cikgu-cikgu kat belakang ni akan tulis suhu kan, dan biarkan kosong. Jadi ni, jadi sekarang pijalah ramai ni semuanya murid. Okay, lebih biarlah nanti standby lah siapa-siapa kan, takde pun. Ok, so sekarang biarlah cikgu bilangan untuk guru campur sekali kan, okay, orang guru tersebut, itu nama guru tersebut. Ok, cukup. Tak nak pendek dulu, nanti saya edit. Okay, mereka yang saya tak buat lagi. Okay, cikgu Dina. Oh, yes. Okay. So, ni kita tulis mereka ni cikgu sidang pagi. 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 Dan okay. Ha, itu je lah maklumat yang penting untuk saya. Nama. Kelas pagi-pagi ni semua. Okay, so ini semua murid RMT tahun 1 dan empat. Okay, siapa pula nak baca RMT tahun 1 dan 4. Ok, dah siap list nama dia orang ni, dah siap. Yang ni pun dah siap. Ok. Siap.